Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kat korang yang masih lagi follow aku punya YouTube channel. Siapa terima kasih kerana korang masih turut serta dengan YouTube channel aku Zamkin Itofilia. Okey, untuk video kali ni aku nak bagi tahu kat korang, aku nak ceritakan kat korang sebenarnya pasal aku punya kisah dengan motor S1M185. Okey, sebenarnya kalau korang perasan, kalau korang yang ikut YouTube channel aku, mesti dah lama aku tak buat konten pasal motor aku. Sebab sebelum ni aku ada buat konten pasal motor aku, tapi tiba-tiba aku buat konten pasal lain kan. Sebab sebenarnya aku ada kisah dengan motor aku. Okay, benda ni jadi masa tahun lepas. Kisah ni lah jadi tahun lepas, hujung tahun lebih kurang. Yelah, 12/19 tahun 2022. Masa tu aku dengan cousin aku Alice, kita orang decide nak balik kampung aku kat Perak. Masa tu hari Sabtu. Kebetulan 12/19 ni sebenarnya birthday anak aku lah. So tujuan utamanya balik tu sebab aku nak celebrate lah birthday anak aku masa tu. Kita orang plan Sabtu tu nak ride dorang. Nak daripada rumah aku Ijuk ke Perak. Duration untuk perjalanan tu lebih kurang dalam sejam setengah hingga 2 jam. Normal duration lah dengan kelajuan yang biasa. So Sabtu tu kita orang gerak lah berdua dengan Alice. So by the way, aku memang duduk dengan anak aku jauh lah. Kami duduk PJJ. Macam aku duduk kat Selangor, Ijuk. Macam dia duduk kat Bagan Datuk, Perak. Tu yang tiap minggu ke ataupun ada cuti ke aku baru plan balik lah, balik kampung. Okay, lepas tu kita orang pun gerak. Kita orang gerak tu, kita orang singgah rumah Alis dulu. Sebab rumah parents dia dekat Sam Jawa sebelum gua Selangor. Terang gerak, kita singgah situ. Lepas tu kita ada singgah isi minyak. Lepas tu yalah, macam biasa ride kita orang ni. Kalau ikutkan bila kita orang ride tu macam lebih kepada berhemah lah. Kita orang bukan jenis yang berciloc-cilok. Kita orang bukan jenis yang bawa gila-gila. Sebab masing-masing dah berumur, masing-masing dah mak bapak orang kan, dah bapa-bapa orang. Bila sampai je dekat area Skinchan, sebab aku ni on off punya GoPro, sebab aku tak on setiap masa. Kebetulan bila sampai dekat Pekan Skinchan ada flyover tu, bila turun je flyover tu aku terus off GoPro aku. Masa aku off GoPro tu, itulah kebetulan lah pula. 10 minit lepas aku off GoPro aku, bang, aku accident. Aku accident kira lebih kurang 10 minit daripada selepas aku off GoPro aku. So adalah few video ataupun clip masa aku sebelum accident, tapi ngam-ngam pula masa aku berlanggar tu tak ada footage masa tu sebab aku dah off awal. So tak adalah kejadian nampak accident ke apa ke semua tu. Okay, masa tu tak tahu apa-apa. Ya, aku sedar-sedar aku dah dekat dalam ambulans, kau tak silap aku, sebab aku accident dekat Skinchan. Aku mungkin dah dihantar ke hospital yang terdekat, iaitu Hospital Tanjung Karang. Lepas tu maybe keadaan aku agak teruk masa tu. Diorang terpaksa refer aku ke Hospital Sungai Buloh. Yang aku sedar masa tu, aku tersedar sekejap kat dalam ambulans maybe. Aku tak sedar masa accident ke, masa aku terbaring ke, apa-apa aku memang tak sedar sebenarnya. Aku just sedar masa sekejap dekat dalam ambulans ni. Aku dengar ada orang-orang yang cakap dialog diorang macam, kita
ke Hospital Sungai Buloh, kita on ke Hospital Sungai Buloh. Okey, aku tak tahu suara siapa ke masa tu. Then aku lepas tu aku pingsan balik. Yang sedar-sedar balik aku, dia orang nak tebuk lah kaki aku sebab dia orang nak masuk besi. Lepas tu dia orang tebuk dalam keadaan yang aku sedar. Separa sedar lah, maksudnya aku macam bahayal ke apa, aku pun tak ingat lah macam tu. Ya, 12/11 akhir insiden tu. So bila dalam keadaan dah tenang, baru aku perasan rupanya aku ni dah dekat hospital sebab aku terlibat dengan satu kemalangan yang boleh dikatakan agak dahsyat lah. Kalau siapa-siapa tanya aku pasal siapa salah ke, siapa betul ke, siapa yang buat apa, aku tak nak komen benda tu sebab kalau ikutkan aku tak ada memori masa accident. Aku tak tahu apa-apa sebab lebih kurang 10 minit sebelum kejadian pun sebenarnya aku tak ada memori pun. Maksudnya aku dah tak ingat apa-apa sebelum accident. So memori aku dah lost daripada start kat situ. So bila dekat hospital pun, untuk hari pertama dengan kedua aku kat hospital pun, diorang adalah few aku punya kenalan, kawan, saudara borak-borak dengan aku semua. Ada beberapa dialog yang diorang borak dan aku pun sebenarnya masa tu boleh jawab dengan keadaan yang waras sebenarnya. Tapi aku tak ada memori pasal tu. Bila sekarang ni bila diorang tanya aku, hey, kau ingat tak masa kita borak, masa kau dekat dalam ICU ke CCU ke tu, aku tak kita borak ni, aku cakap aku tak ingat. Sebab memang memori aku lost masa tu. Aku tak boleh ingat apa. So bermulalah kehidupan aku. Aku disambut dengan umur 40-an yang dalam keadaan yang agak tragis sebenarnya. Aku masuki umur 40-an di dalam keadaan yang agak tragis, di mana keadaan aku agak sedih lah. Masa kemalangan tu, kaki aku patah, perut aku patah, tangan aku patah, kaki dan tangan aku patah sebelah kanan. Masuk besi, tangan masuk besi, kaki pun masuk besi kat buffer. Masa tu aku duduk hospital, tempoh aku duduk hospital sebulan sebab tunggu queue di hotel untuk operation masuk besi ni. Makanlah sekali Dah di saat-saat aku kat hospital, alhamdulillah lah sebab ada beberapa orang yang datang sentiasa jemur aku, especially mak bapak aku hari-hari datang bawa makanan. Dan yang lebih penting sebenarnya moral support lah. Kita tidak rasa diketepikan, kita rasa masih ada orang yang sayang kita, walaupun masa tu kita dalam keadaan yang paling sedih sebab kita dah patah tangan, patah kaki sebelah kanan. So macam sedih lah sebab sebelah kanan yang kita banyak buat benda dengan anggota sebelah kanan kita. So masa dekat hospital dengan keadaan kaki aku bergantung, masuk besi kat kaki dekat betis tu, gantung kaki aku sebab patah kan, gantung. So kena pergi masuk keluar masuk bilik X-ray untuk check tulang aku ke apa ke, dengan tangan ke mana part lagi kat dalam badan aku yang injured, yang patah, internal aku okey tak okey masa tu. So memang diorang angkat aku turun naik katil, lepas tu turun naik pergi X-ray apa semua kan. Sehinggalah aku sebulan baru aku dapat queue untuk aku operation masuk besi. So dek, kerana terlalu lama aku kat hospital terbaring, aku ni jadi macam seakan-akan lumpuh lah, sebab aku nak angkat badan tak boleh, nak duduk tak boleh, aku memang tak ada daya. Aku jadi rasa olah-olah lumpuh. So lepas je aku operation sebulan, aku tunggu queue operation. Dan bila selepas setu aku operation, lepas aku operation tu dalam 2 hari ke 3 hari macam tu aku dah boleh balik
doktor suruh aku balik sebab iyalah banyak queue, orang lain pun nak nak operation, nak duduk kat ward, so ward takut penuh, kena aku kena balik cepatlah. Sedangkan masa tu aku rasa aku belum recover lagi, nak bangun pun tak boleh, aku terpaksa lah bangun juga. Aku akan semangat aku bangun untuk balik rumah. Nak balik rumah ataupun daripada hospital ke rumah pun aku rasa nak duduk dalam kereta tu pun, ya Allah, aku bilingnya ingat balik hajab. Susah sebenarnya masa tu. Okay, masa tu naik kereta pun sebab badan aku terlampau sakit. Yalah, kor kaki, tangan patah, dengan aku punya rusuk pun ada patah, tengkuk aku, patu tangan kiri kanan tu yalah ada seliuk ke apa kan. So memang sakit lah badan, satu badan sakit, dengan aku memang masih tak boleh bangun. Just orang pimpin aku untuk bangun duduk atas wheelchair baru aku boleh gerak. Bila dah sampai rumah, terpaksalah aku minta bantuan dengan siapa-siapa yang ada lah untuk uruskan aku nak kencing, nak berak. Mak akulah yang banyak uruskan aku. Memang semuanya mak akulah, aku terpaksa minta mak aku buat semua tu. Lepas tu bila dah beberapa hari kat rumah, adalah hamba Allah yang tidak ada apa-apa kaitan sebenarnya dengan aku. Tuhan nak datangkan insan yang baik-baik lah. Daripada kejadian buruk yang aku alami, aku dapat kenal orang-orang yang baik juga. Tuhan dah datangkan orang-orang yang baik untuk bantu bangun balik. Sebab aku memang tak boleh bangun, aku dah macam lumpuh masa tu. So masa tu Orang ni ambil lah. Untuk jaga aku, bagi aku bangun, belajar jalan. Memang aku tidak dibenarkan pakai pampers sebab nak aku ada pergerakan lah untuk aku biasakan diri untuk aku boleh jalan balik. So makin lama makin okey, aku berjalan sedikit demi sedikit, lama-lama okey, nak kuatkan badan aku balik kan. Sehinggalah aku dah jalan, kalau ikutkan aku accident operation, operation aku hujung lebih kurang hujung bulan 12 kalau tak silap, lebih kurang tu. So tak sampai sebulan lepas tu aku dah boleh, alhamdulillah aku dah boleh berjalan, aku dah boleh bangun dan berjalan. Walaupun mula-mulanya biasalah terhincut-hincut, sebab yalah kaki patah kan. Tapi aku latih diri aku sendiri bangun berjalan walaupun sakit masa tu. Naik turun tangga semua aku buat, sebab aku rasa aku perlu bergerak juga, sebab memang kehidupan aku banyak pergerakan. Aku seorang aktif sebenarnya sebelum tu. Aku orang yang sentiasa bergerak. Aku bukan orang yang duduk, bekerja duduk tak. Aku memang kerja aku dekat luar, aku bergerak pergi sana, pergi sini. So banyak aktiviti fizikal yang aku dah kena buat. Aku kena geraklah, dan tanpa aku perasan, rupanya aku tidak ada momen langsung. Aku tak ada momen langsung berjalan menggunakan tongkat sebenarnya. Itulah, pelik juga aku fikir. Aku tak ada momen berjalan menggunakan tongkat. Aku pakai wheelchair kejap, lepas tu tak sampai sebulan aku dah berjalan jalan. Atau aku jalan sampai sekarang. Okay, so masa tu aku pun pelik, heran juga sebab dahlah aku ni patah kaki, patah tangan. So bila kau, kenapa aku tak boleh pakai tongkat? Sebab dalam masa yang sama tangan aku pun patah. Okay, tangan aku patah. Bila tangan aku patah, aku tak boleh nak pegang tongkat. Okay, so doktor memang tak bagi aku pegang tongkat. So doktor cakap paling-paling pun kau kena practice. Naik wheelchair lah, kau tidak boleh pakai tongkat. Tidak boleh. Sebab tu aku pun tak berani nak pakai tongkat. So bila kau dah, dia kata tak boleh pakai tongkat, so chances masa tu lah, masa tu aku fikir negatif lah. Aku fikir chances aku nak berjalan balik susah lah, sebab
aku tak boleh pakai tongkat. Bila tak boleh pakai tongkat, kau tak boleh nak berjalan. So bila kau tak boleh nak jalan, kau akan lambat jalan lah. Tapi masa tu mental aku ni lebih kepada positif lah. Aku tak ada fikir putus asa, aku tak boleh fikir down segala benda. Aku banyak reda sebenarnya. Aku banyak reda, aku banyak fikir macam tak apalah, semuanya terserah pada Allah nak bagi mana yang terbaik untuk aku. Maybe dia nak bagi aku rehat kot masa tu. Aku, siapalah tahu kan, Tuhan punya rahsia. So lepas sebulan, tak sampai sebulan, aku dah boleh jalan dan aku buat aktiviti-aktiviti yang aktiviti fizikal lah. Aku banyakkan berjalan, banyakkan berlatih untuk gerak. Yang paling susahnya bila yalah masa nak mandi, masa nak buang air besar. Lagi-lagi kalau tak ada tandas yang duduk, kau kena cangkung, kaki kau sakit. Benda itulah rasanya macam mencabar lah. Tapi aku tetap rasa reda lah. Jangan sesekali rasa putus asa, jangan sesekali rasa nak mengamuk dengan keadaan yang menimpa. Anggap je masa tu satu rahsia Allah nak bagi, maybe untuk kau hidup lebih belajar sabar lah orang kata kan. So masa tu di bulan 1 aku dah gerak berjalan. Bulan 2 fly lah ke Sarawak dalam keadaan yang baru je sebulan lebih aku kaki patah. Aku dah boleh pergi naik flight, aku dah boleh jalan, aku dah mulakan satu kehidupan baru, rutin baru, bergerak dalam keadaan yang baru pulih daripada kecederaan patah. Tak adalah teruk sangat. Kalau kau rasa okey, dia akan okey. Memang kalau nak diikutkan, teruk lah masa tu. Sebab setiap gerakan kau, walaupun kaki, walaupun kepala, walaupun tangan kiri, kaki kiri, once kau bergerak, sebenarnya sakit badan kau. Terlalu sakit. Aku tak tahu nak describe macam mana kesakitannya aku rasa. Tapi memang sakit. Aku masa tu hanya boleh berjalan sebenarnya. Aku dapat peluang berjalan awal sebenarnya. Kalau ikutkan aku punya, aku check lah dekat YouTube, check kepada saudara mara yang pernah ada pengalaman patah kaki. Untuk tempoh kau berjalan semula selepas operation masuk besi, selalunya lebih kurang dalam tempoh 4 hingga 6 bulan. Tetapi alhamdulillah aku dah dapat berjalan dalam tempoh hanya tak sampai sebulan aku dah boleh berjalan. Tapi yalah, berjalan je lah. Tapi internal sakit aku rasa, apa-apa yang semua tu semua aku yang rasa sakit. Memang masih sakit. Dengan tangan aku masih lagi luka yang belum betul sembuh. Kaki aku, dada aku, leher aku rasa macam sampai ke hari ni sebenarnya. Kecederaan internal aku sebenarnya aku masih rasa. Tapi aku tak boleh nak describe macam mana, aku je yang tahu. Tapi yalah, aku kena terus bergerak lah. Aku kena terus bergerak. Dia macam kau naik basikal lah. Kalau kau tak teruskan berkayuh, kau akan jatuh. Itu je. So pasal kisah motor aku tadi, motor aku tu masa accident dia dah jadi total loss. Aku dah tak boleh buat apa-apa kat motor aku. Aku dah tak mau fikir dah pasal motor tu. Sebab pada aku cukuplah sampai setakat ni. Nak kata aku bosan pasal motor ataupun takut naik motor lagi, tak juga. Tapi buat masa sekarang, aku rasa kerana motor ni lah mengubah hidup aku sebenarnya. Kerana motor lah mengubah hidup aku. Ubah jadi baik ke buruk ke aku tak boleh nak ceritakan. Tapi yalah, kerana motor ni lah
penyebab. Mungkin lah tapi. So aku merehatkan sebentar diri aku daripada segala aktiviti bermotor. Apa yang aku buat sekarang ni, aku masih lagi teruskan cuba berjalan, cuba buat sebanyak mungkin aktiviti fizikal yang tidak terlalu memaksa. Aku pun takut juga bila baru-baru lagi besi dalam badan ni, takut lagi tulang tu belum cantum dengan betul, takutlah dia akan jadi efek apa-apa ke, masih longgar ke, apalah, aku pun tak tahu. Pasal aku tak pun tak tahu lebih punya pasal benda-benda ni. Tapi yang aku harapkan aku boleh jadi okey balik macam sebelum ni lah. So pada korang yang naik motor, yang memang rutinnya bermotor, bermotosikal ataupun nak pergi ride ke nak pergi mana-mana, tolonglah aku cakap, naik motor memang best. Pada aku memang risiko jadi banyak. So korang hati-hatilah mana-mana yang bermotosikal, mana-mana yang terpaksa naik motor untuk pergi mana-mana untuk cut cost. Memang digalakkan, cuma tolonglah hati-hati. Harap korang ambil itibarlah dengan apa yang aku rasa. Memang ramai yang mengalami nasib macam aku. Lemahlah lebih ramai lagi yang lebih mencabar pada aku. Cuma itulah, pun ambil itibarlah daripada cerita-cerita kami yang mana senasib dengan aku. Naik motor hati-hati, tak kisah naik motor ke naik kereta ke, sebab semua benda yang kita buat ada risiko dia. Dan masa tu korang sendirilah yang kena jaga diri. Sayanglah diri kita dan sayanglah orang pada orang sekeliling kita yang sayang kita juga. Aku Syarizam Ghazali atau Zamkin Itofilia ucapkan terima kasih.